kita namakan Jaringan Seni Performance Indonesia. Ide membuat jaringan seni itu tidak sengaja muncul ketika membuat diskusi seni protes di IPA, mengundang jaringan lama kami, Imam Bocah, yang aktif di Cipati, di Kendeng, yang melawan pendirian pabrik semen. Mereka berhasil sampai di pengadilan, berhasil untuk menggagalkan pendirian pabrik semen itu dengan performance art. Tapi ingin kenapa tidak ada yang mengeling, membantu berjaringan gerakan kalian dengan kuat di sana. Mulai di Indonesia, di Jakarta, di Bandung, di Bali, di semua tradisi di Indonesia dan Nusantara itu, tradisi dengan tubuh itu semuanya kuat dan semuanya, semua dengan ritualis itu, semuanya. Ketika tradisinya itu sudah hancur pun, tubuh ini masih merasa gerak untuk tidak langsung turun merespon situasi sosial itu. Nah, di program juga bisa menjabatkan pekerjaan itu, Nusantara menjabatani bagaimana kesenimanan dan pekarya itu bisa, jangan takut, tidak hanya melukis, melukis juga penting. Kalau melukisnya bersama dengan di mana kamu mengakar, performatif juga akan keren. Tadi tentang judul karya ini, Ring of Performance itu sendiri. Berbagai macam komunitas bergerak di Indonesia yang aktif berkarya seni budaya berbasis tubuh sebagai media utama mendorong kami untuk berjaringan, bertukar informasi, bekerja sama, mengembangkan wacana, media, dan program dalam banyak konteks kemungkinan. Bangsa Indonesia adalah bangsa multidimensi. Mendiami kawasan lingkar gunung berapi, Ring of Fire. Dilalui garis khatulistiwa dengan kepulauan dan lautan luas. Wilayah geografis yang sangat kaya dengan berbagai jenis kebudayaan yang tinggi secara spiritual dan material. Berbagai jenis ragam kekuatan kebudayaan yang menjadi kekayaan Nusantara, termasuk tradisi performatif yang kuat pula. Bagaimana proses pemotongan ari-ari atau plasenta dari ibu dan bayi yang baru dilahirkan, dikubur di depan samping pintu rumah dengan ritual simbolik khusus. Bagaimana tradisi protes dengan PP menjemur diri galun alun. Bagaimana tradisi manene di Tanah Toraja, ritual pengarakan mayat di seputar desanya. Sedemikian beragam tradisi performatif Indonesia, mulai dari proses kelahiran hingga kematian dan situasi damai maupun perang. Di zaman kontemporer hari ini, Indonesia juga merupakan rumah bagi generasi yang memperlakukan tubuh sebagai media seni budaya dengan banyak kemungkinan. Generasi Indonesia ini memiliki latar belakang tradisi yang kuat, akademis atau wacana modern, dengan proses pengkaryaan maupun kesenimanan yang selalu diperbarui sesuai kebutuhan zaman. Jaringan bergerak yang kita namakan sebagai The Ring of Performance menghubungkan rantai komunitas bergerak performatif, saling berkunjung untuk mendukung dan menciptakan program bersama. Jaringan ini mengembangkan seni budaya tubuh dengan banyak implementasi, bekerja sama sesuai konteks alam dan masyarakat sekitar secara lokal maupun global. Selalu mengandung unsur performatif, tampil dengan tubuh itu sendiri maupun pengembangan sebagai foto performance, video performance, maupun media lain semacam grafis, lukis, patung, film, kerja sosial, pameran, maupun kewirausahaan. Jaringan ini terbuka untuk siapa saja dan media apapun
yang bisa saling bekerjasama untuk mendukung masyarakat kontemporer yang berakar kuat, dinamis, plural, tanpa diskriminasi maupun kekerasan, yang menjadi maupun kekerasan merupakan itu gerak kita. Tanpa kekerasan, tanpa diskriminasi dan kekerasan sebagai metode gerak kita. Kawan-kawan, ada sebuah event, ada sarana untuk bisa mengapresiasi, mengekspresikan, dan juga ada apresiasi dari kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan ini akan berlanjut dengan kegiatan selanjutnya, juga dengan diskusi. Saya kira tema-tema yang diangkat oleh kawan-kawan sebetulnya juga perlu didiskusikan, karena ada karya-karya yang kontroversial, tidak setuju dengan tampilan seperti itu. Tapi ini sangat pribadi ya. Anda boleh melakukan apa saja pada dasarnya, dan resikonya ada harus tanggung sendiri. Nah, tapi ini sebetulnya hal-hal seperti itu bisa kita diskusikan. Misalkan kenapa orang tidak setuju. Ya, saya melihat saya sendiri makhluk hidup, kalau saya diperlakukan seperti itu, kayaknya saya akan terima. Yang ditunggu tak pernah datang. Yang dicari selalu hilang. Yang ditunggu tak pernah datang. Yang dicari selalu hilang. Yang ditunggu tak pernah datang. Yang ditunggu tak pernah datang. Yang ditunggu tak pernah datang. Apa?